لا يدخل الجنة, tidak akan masuk surga. Akun, hadis riwayatkan Imam Nasa'i, orang yang durhaka kepada orang tua. Wala mudmin khamrin, dan orang yang hobi minum minuman keras. Minum minuman keras, masya Allah, ngeri. Yang minum minuman kullu muskirun khamrun wa kullu khamrin haram. Wa man syaribal khamra fid dunya wa mata wa lam yatub minha wa huwa mutminuha lam yashrabha fil akhirati. Semua yang memabukkan itu haram, dan semua yang memabukkan itu khamr, apapun namanya, enggak penting judul. Judulnya enggak penting, yang penting semua yang memabukkan itu adalah haram, khamr, dan semua khamr adalah haram. Yang meminum khamr itu di dunia, maka di akhirat enggak mendapatkan bagian minuman enak nanti. Naudzubillah. Jadi maksudnya di neraka, dan masih banyak ancaman-ancaman bagi orang yang minum minuman keras, bahkan dikutuk. Orang yang minum minuman keras itu ada 9 yang dikutuk. Yang meminum, yang menjual, yang membawa, yang meres, yang memasarkan, semuanya satu barisan itu nanti. Satu grup. Allah. Nah, ini adalah orang minum minuman keras. Dan tolong diperhatikan, perhatikan anak-anak kita, perhatikan saudara-saudara kita, pandanglah mereka dengan hati ya. Karena kesian zaman sekarang, masya Allah, minuman keras kayak sudah biasa. Bahkan di Indonesia itu sudah dijual, khususnya di tempat-tempat elit-elit itu, ternyata penjualan minuman keras kelas elit juga sudah biasa. Kami kemarin masuk satu tempat itu, ini apa? Minuman keras. Allah, minuman keras jual begini? Iya. Nah, Allah, yang tanggung jawab siapa ini? Yang tanggung jawab adalah kita semua. Cuman yang paling gede adalah yang punya kekuasaan.